Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di KS Lina Channel. Hari ini saya nak memasak kailan ikan masin. Dah lama saya teringin nak masak resepi ni. Barulah kali ini berpeluang nak masak. Senang je pun nak masak kailan ikan masin ni. Jomlah terus memasak. Masukkan minyak masak secukupnya. Masukkan ikan tenggiri masin. Saya gunakan 2 potong tenggiri ikan masin. 1 potong tenggiri ikan masin yang jeruk. Sepotong lagi saya gunakan ikan tenggiri yang masin yang biasa tu. Hancur-hancurkan ikan tenggiri masin. Goreng sehingga agak garing. Baunya sangat-sangat sedap. Masukkan hirisan bawang besar. Kemudian hirisan bawang putihnya pula. Kalau nak sedap, kailan ikan masin ni kenalah pedas. Jadi masukkan cili padi. Masukkan pula hirisan batang kailannya. Batang kailan tu dipotong serong-serong. Saya potong-potong semuanya batang kailannya. Jangan dibuang pula ya, batang kailan tu sedap. Tumis semua bahan-bahan tu sehingga agak layu. Baunya sangat-sangat harum dan wangi. Resepi adik ikan masinnya sememang sangat-sangat sedap dan wangi, betul tak? Bau ikan masin tu entah sampai ke mana-mana. Buat orang lapar saja. Batang kailan ni dah agak empuk sedikit. Masukkan pula gula secukupnya. Saya nak tambahkan sedikit serbuk pati cendawan ataupun nak gunakan serbuk perasa yang lain pun boleh. Masukkan serbuk lada sula secukupnya juga. Kemudian bolehlah dikacau-kacau sehingga sebati. Teruslah dikacau-kacau lagi. Kacau sehingga batang kailan tu empuklah kan. Kalau terkeras pula tak sedap. Kalau makan dekat kedai makan mesti ada kailan ikan masin. Perkata kali ni buat sendiri sedap dan puas hati. Bolehlah makan banyak-banyak kan. Kemudian masukkan pula daun kailannya. Masukkan ke semuanya juga. Nak penuh satu kuali. Daun kailan ni nanti akan layu. Kacau-kacau sehingga agak layu. Kalau terlebih layu daun kailannya pun tak sedap. Sedang-sedang layunya sedap. Terus dikacau-kacau sehingga daun kailan tu agak layu. Kuantiti kailan ikan masin yang saya masak ni agak banyak juga. Cukuplah untuk 4 orang makan. Baunya memang sangat-sangat sedap. Kemudian saya akan masukkan sos ikan. Secukupnya saja sos ikannya. Sos ikan ni masin jadi janganlah terlalu banyak. Dahlah kailan ni, kailan ikan masin nanti bertambah-tambah masin pula. Kacau-kacau sehingga sebati semuanya. Kalau nak berkuah boleh saja ditambahkan sedikit air. Saya tak tambahkan air pun, saya nak kailan ikan masinnya macam ini sahaja. Dah masak dah kailan ikan masinnya. Senang je kan nak masak kailan ikan masin? Bolehlah cuba resepi ini. Ruginya kalau tak cuba. Selamat mencuba. Terima kasih.